Lesti Kejora blablakan soal kebiasaan yang dilakukannya dalam menyenangkan hati sang suami, yakni Rizky Billar. Saat berbincang dengan Ayu Dewi, pelantun lagu Kejora itu mengungkapkan dirinya kerap menggunakan baju seksi semacam lingerie atau yang lebih dikenal dengan nama baju haram setiap hari dan malam. Iya, kan bapaknya harus senang. Dede tuh senang mau nggak ngapain-ngapain. Mau ngapain-ngapain pakai baju haram tiap hari, tutur Lesti Kejora pada Ayu Dewi. Hal itu merupakan salah satu cara Lesti Kejora untuk menyenangkan hati Rizky Billar karena belum bisa berhubungan badan usai melahirkan. Kan abis lahiran nggak bisa langsung. Tunggu dulu, sambung Lesti Kejora. Lesti Kejora juga menambahkan bahwa saat ini dirinya dan Rizky Billar hanya bisa melepas rindu dengan cara berpelukan dan berciuman. Belum, ya, peluk cium mesra dikitlah, tutur pedangdut asar Cianjur tersebut. Maka dengan hal tersebut, dikarenakan Lesti Kejora baru saja melahirkan anak pertamanya yaitu Abang L, sehingga Lesti Kejora dan Rizky Billar tidak bisa berhubungan badan dulu. Karena hal tersebut, untuk menyenangkan hati sang suami tercinta yakni Rizky Billar, Lesti Kejora terpaksa harus memakai baju tersebut untuk menyenangkan hati pasangannya itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.